Kronologi kecelakaan tunggal yang memakan korban jiwa di Kabupaten Cianjur, Senin, 3 Juli 2023, pagi tadi, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, peristiwa kecelakaan tunggal tersebut terjadi di Jalan Raya Cikalong Kulon, tepatnya di Kampung Cigalonggong, Desa Cinangsi, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Truk pengangkut semen menabrak tebing dan menyebabkan sopir truk meninggal dunia di lokasi kejadian. Kasat Lantas Polres Cianjur AKP Anaga Budiharso mengungkapkan, truk pengangkut semen dan hebel tersebut mengalami kecelakaan tunggal saat melintasi jalan yang menikung dan menurun. Dari hasil penyelidikan, lanjutnya, diduga kecelakaan disebabkan pengemudi truk kurang waspada dan hati-hati saat melintas. Akibat kecelakaan tersebut, lanjut dia, pengemudi truk bernomor polisi F8587SN yaitu Bae, 58, asal Kampung Kararangge, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi meninggal dunia. Sedangkan penumpangnya selamat, dia mengatakan, truk yang mengalami kerusakan di bagian depan akibat menabrak tebing sudah diamankan, dievakuasi dan dibawa amankan di Mapolres Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!